Bang, mengenai mohon maaf, ini penjeweran itu bagaimana Bang? Itu apakah betul-betul dijewer atau bagaimana? Karena tadi tadi kawan kita kan ada juga reporter kita kita ini kan ya untuk mengkonfirmasi kembali ya kepada gubernur dan beliau mengatakan itu jewer sayang katanya Bang. Cuman menurut saya Bang, sampaikan sama gubernur Abang Bang, gubernur jahanam kau bilang Bang. Bang. Jadi katanya toh mungkin bisa agak ini ya Bang, ini perhalus bahasanya Bang. Maksudnya iya, pelatih itu kan pada tuan tepuk tangan. Pelatih tak tepuk tangan. Tak cocok jadi pelatih ini. Begini yang benar kau. Udah pulang, tak usah dipakai lagi. Kalau boleh tahu Bang, apa sebenarnya yang terjadi kemarin itu Bang? Mungkin bisa dipaparkan dengan singkat dari sudut pandang Abang kemarin bagaimana itu awalnya bagaimana? Iya, itu? Karena beri apa kabar yang sempat beredar itu awalnya karena Abang tidur katanya. Apakah betul begitu Bang? Silakan Bang. Ya, baik. Sumpah pakai apa lainnya? Sumpah demi Allah. Saya enggak tertidur. Ya. Baik Bang, mungkin diceritakan dari awalnya mungkin kenapa Abang ada di situ dan seperti itu Bang. Dan kita kan dapat undangan untuk pembagian apa tali ASI sebagai atlet dan pelatih gitu kan. Ya. Nah, kita hadir pukul 1:30. Baik. Jadi kursinya sudah tersedia, semuanya sudah tersedia gitu kan. Nah, jadi saya bingungnya apa bahasa dia yang spektakuler untuk pembangunan olahraga di Sumatera Utara ini sehingga saya harus tepuk tangan dengan ucapan. Jadi Abang di situ sebenarnya mendengar ya Bang ya omongan Pak Gubernur, mendengar ya Bang ya. Ya, karena dibilangnya ya kan biarkan dulu aku yang mengurus Sumatera Utara ini sampai Sumatera Utara ini jaya, mau kalian ambillah gitu. Apalah hak yang saya tepuk tangankan dari ucapan beliau itu. Biarkan saya mengurus Sumatera Utara sampai Sumatera Utara ini jaya. Sampai jaya. Mau kalian ambillah silakan. Gitu. Silakan kalian ambil. Kaitannya dengan olahraga apa? Dia itu sehingga saya prestise tepuk tangan sangat luar biasa gitu. Nah, lalu apa yang terjadi Bang? Beliau panggil saya ke depan, saya pun bingung. Ini kenapa harus saya dipanggil gitu kan? Kenapa saya harus dipanggil? Tapi ya sebagai apa laki-laki saya datang aja gitu kan? Begitu di atas podium, saya bingung ditanyai kenapa kamu tidak tepuk tangan pada saat saya bicara. Jadi kayak mana gubernur marah, ya kan? Ada masyarakat yang nggak mau tepuk tangan, nggak tepuk tangan gara-gara dia bercakap, cobalah. Dan apa yang harus saya tepuk tangankan itu tadi, gitu. Dengan ucapan beliau yang seperti itu. Lalu Bang, apa yang disampaikan oleh gubernur waktu itu Bang? Misalnya apakah benar di situ Abang ada kata-kata sontoloyo lah, terus nggak di... Dan itu membuat saya tersinggung, akhirnya saya meninggalkan beliau. Yeah. Karena saya anggap ini manusia nggak beradab, aku juga hadapi dengan nggak beradab juga. Oh berarti sebelum ada apa-apa Abang langsung turun dari panggung ya? Iya. Oh jadi bukan karena disuruh dia bilang sontoloyo, saya langsung turun. Coba lihat videonya. Iya. Nah kan itu ada. Begitu dia bilang sontoloyo, saya langsung pergi. Jadi bukan karena Abang diusir gitu ya, karena memang Abang merasa tidak pantas lagi ini, jadi Abang tinggalkan begitu ya? Iya. Setelah saya membuka pintu keluar, baru dia bicara. Oh Abang langsung bukan hanya turun dari panggung, tapi langsung keluar dari ruangan ya Bang? Iya, keluar dari ruangan. Setelah Abang keluar dari ruangan, Abang bilang gubernur bicara sesuatu begitu? Iya, dia bilang... Kalau nggak suka dengan acara ini silahkan keluar loh. Saya memang sudah keluar gitu.